Ya pemirsa, berbagai cara terus dilakukan untuk memutus rantai penularan virus COVID-19. Salah satunya dengan musik lewat lomba cipta lagu Corona tahun ini diharapkan bisa memberi semangat masyarakat dalam menghadapi pandemi virus Corona. Lirik-lirik bernada optimisme dilantunkan oleh para peserta lomba untuk memberikan pesan kepada pendengar untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari agar bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona. Ada sekitar 500 peserta lomba yang mengikuti lomba tersebut dari seluruh Indonesia, sehingga mengerucut menjadi 8 peserta. Yang dihasilkan melalui lagu ini bisa sampai pesannya, sehingga masyarakat bisa ikut berperan aktif melalui lagu ini, ya, gampang dihafal, gampang dicerna, dan dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya lomba ini dilangsungkan secara virtual diselenggarakan oleh Warung Rakyat, didukung oleh Depkes, Satgas COVID-19, dan Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penyanyi Republik Indonesia. Saat masuk ke babak final atau 8 besar, para peserta menyanyikan langsung di hadapan juri sambil menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tim Liputan iNews melaporkan.